Kita ke informasi lain, pemirsa. Kamis kemarin Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair kembali digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Perhelatan Pekan Raya Jakarta yang sempat vakum selama beberapa tahun akibat pandemi COVID-19, semalam sudah resmi dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan berikut laporan Esra Ambarita dari Pekan Raya Jakarta. Setelah 2 tahun vakum karena pandemi, kini pagelaran dari Pekan Raya Jakarta kembali diadakan tepatnya pada 9 Juni 2022. Dan malam ini kami tadi melihat bahwa Gubernur DKI Jakarta tepat di belakang saya ini akan meresmikan dari pagelaran ini. Adapun pagelaran ini tidak hanya mensupport atau mendukung UMKM dari produk DKI Jakarta, namun juga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun DKI Jakarta nanti pada tanggal 22 Juni 2022. Selain itu pemirsa, tidak hanya menampilkan produk-produk dari DKI Jakarta, nantinya untuk pagelaran acara ini pun akan dihadiri sejumlah musisi dari tanah air. Untuk masyarakat bisa langsung membeli tiketnya secara OTS ataupun on the spot maupun membelinya secara daring. Dan diharapkan masyarakat yang masuk adalah masyarakat yang memang mematuhi protokol kesehatan dan melakukan memindai atau melakukan scan barcode tepat di depan kedatangan ataupun pintu gerbang dari pagelaran acara ini. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Purwadi Hartono, Edi Nugraha, Arius Aini.